Kali ini Ariska akan kembali merekomendasikan tempat wisata bersejarah untuk Anda. Dan kali ini ada Museum Perjuangan Bogor, Tribuners. Lantas bagaimana informasi lengkapnya? Simak videonya berikut ini. Dilansir dari tribunnewsbogor.com, Museum Perjuangan Bogor merupakan salah satu tempat yang menyimpan koleksi senjata dan cerita pejuang saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Museum ini berada di Jalan Merdeka nomor 56 Bogor. Saat mengunjungi tempat wisata bersejarah ini, Anda akan melihat sejumlah koleksi surat kabar tua dari zaman sebelum kemerdekaan. Dari pintu masuk depan museum, Anda sudah bisa merasakan suasana perjuangan dan kemerdekaan. Di bangunan depan museum ini, Anda akan menemukan sketsel yang sisi kirinya terdapat lambang bintang segi lima diapit padi dan kapas. Pasalnya, tanda ini dipakai oleh Legium Veteran Republik Indonesia yang telah mendapatkan gelar PKRI atau Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara di sebelah kanan sketsel ada lambang Garuda Pancasila diapit bambu runcing yang dikelilingi padi dan kapas. Sedangkan di bawahnya bertuliskan Angkatan 45. Diketahui lambang ini digunakan bagi orang-orang yang tidak terlibat senjata layaknya Legium Veteran Republik Indonesia. Seperti seorang politikus, karyawan, guru, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Saat masuk lebih dalam, Anda bisa melihat patung Kapten TB Muslihat yang berperan besar pada pertumpahan darah di Bogor. Di lantai satu ini juga tersimpan beragam senjata milik para pejuang Republik Indonesia hingga diorama peperangan di Bogor. Sedangkan di lantai dua, ada beberapa benda istimewa yang tidak ada di museum lainnya, yakni seragam tentara dan bendera merah putih yang bersimbah darah. Menariknya, di Museum Perjuangan Bogor tersimpan koleksi baju asli peninggalan Kapten TB Muslihat yang gugur di kota Bogor. Pakaian tersebut nampak lusuh dengan menyisakan noda dan bercak darah. Oke, traveler, itu tadi tempat wisata bersejarah yang bisa Anda kunjungi jelang hari ulang tahun yang ke-77 Republik Indonesia. Kalau gitu Ariska pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.